Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dwikis Official. Jangan lupa bang, gerbarannya guys. Kembali lagi di channel Dwikis Official. Oke teman-teman ya, ini saya baru bisa mengonten karena kemarin-kemarin masih sibuk gitu guys ya, banyak kerjaan dan deadline yang lain-lain lah. Sekarang baru bisa bikin konten lagi, dan di konten kali ini saya bakalan mengganti warna velg mobil guys. Nah seperti ini guys. Iki lo, oh iki ya. Nah ini guys ya, ini. Yes, kita mau ganti warna. Nah, ini warnanya itu saya miripin seperti GR Sambo, guys. Warnanya ungu violet ya. Ungu violet. Iya kan? Iya, ungu iya. Violet ya. Ungu violet. Nah, ini tapi cuaca nih kok sahabat-sahabat, guys. Kita sudah bawa pan serepnya, guys. Nah, ini kita langsung copoti, terus langsung eksekusi ke belakang. Oke, kita langsung masuk saja dulu. Nah, kita mengecatnya masih di tempat yang sama ya, yang dulu waktu cat motor Sambo ya, sini tempatnya. Terus kalian banyak yang tanya, mas progresnya MP-nya sudah sampai mana, mas MP-nya sudah sampai mana? Oke, nanti tak sepilkan, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian semua ya. Jangan skip, oke? Okay? I don't repeat history and people won't admit to me. They don't want a victory, bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And all this journey I've been on since 13. Working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine. Oke teman-teman ya, dikarenakan kemarin itu hujan deras dan tidak bisa eksekusi cat motornya, dan aku sekarang kembali lagi sama istriku di sini, dan kita harus nonton juga ya langsung pas proses pengecatannya. Kita langsung saja ke belakang. Jadi kita tunggu suruh di sini karena saya itu kepingin ikut gitu loh guys, ketimbang di rumah nggak ngapa-ngapain. Oke, kita ambil sini ya. Jangan sampai terus. Ini kita langsung lihat saja prosesnya. Soalnya ini itu langsung di epoxy, terus nanti dicat, terus langsung kita pasang seperti apa kira-kira nanti jadinya ya. Nah, ini kita sudah di belakang. Oke. Yuk. What a wonderful. What a wonderful. Belum jadi ya, masih di epoxy dulu. Nah ini sudah proses pas ini bro. Ini proses epoxy, terus sampai disitu didasari. Kayak aneh, tambah keren ya, tambah boy itu. Untuk yang C kita pasti tanya harga ya guys, karena kan kalian itu juga pasti penasaran kira-kira sampai berapa mas kalau ngecat motor velgnya mobil gitu. Nah pakai ini murah-murah, tenang piro mas, biasanya mas taruh tak koin segena yo mas, kisaran berapa harga untuk cat 4 velg motor mobil ini, kisaran sampai berapa mas biar teman-teman ini itu tahu gitu. Sampai berapa mas? Kira-kira 800-an lah. Sampai 800-an ya mas?
ribu sampai 800 ribuan guys. Sita request warna terserah, pokoknya tinggal jadi. Nah, untuk prosesnya berapa hari mas? Untuk pengerjaan paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Kalau nggak ada kayak gini-gini les ya antri. Nah, si Daya akan mengantri soalnya di sini itu. Gopong kan jarang dewe soalnya. Iki wis ono paling pirang tahun lah balik balik ya. Lu mino. Kok gak sampai? Iki mau dikerjakan 1 hari sih, 1 hari. Kan kemarin itu mau dikerjain, kan malam datengnya. Terus arepe dikerjakno iku udan, dadi besoknya. Tepak iki dieksekusi jam 12-an tadi. Sudah proses semua. Kira-kira nanti jadinya gimana sih warnanya? Pas macet di mobil, kuwi ku koyo apa tambah bau, apa tambah sangar ya. Terus marang ngono buat kalian kasih nama mobil gue apa sih sangat, oke? Ikuti terus pokoknya. Oke teman-teman ya, ini sudah pemrosesan pemasukan warna ungu violet. Nah ini ungu violet, ini saya suka warna ungu violet ini biar sama kayak velgnya Sambo, biar Sambo saya guys ya. Wah, keren. Wah, cancuk. Ngono ya, semprot deh. Ini nanti kira-kira pas dipasang gimana guys ya? Stick over ini. Sebenarnya warna biru itu sudah bagus, tapi aku kepingin warna ungu. Ungu rondo. Ungu janda. Janda pirang biasanya seneng ungu-ungu ini. Gak bahaya tadi nyebut-nyebut janda pirang. Lo. Boys. Wah. Di sini kita juga mau ngopi di atas sana, geng. Nah, ini mau didasari silver dulu, baru langsung kita sikat warna ungu. Jangan skip, ikutin terus, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian tanya-tanya aku tempatnya di mana, itu ini lokasinya di Gempol ya. Tuh. Ngopain itu IG-nya, Instagram-nya Ngopain kalau kalian cari. Ngono lho, rame banget mau kon niku. Karo wong vlog kayak ya, ya mas ya. Gede mas, gede. Sikat nih mas. Santem mono. Ini tukang gosoknya ini guys. Tuh tukang gosoknya. Guys. Ini tukang ngetek no panganan. Ini tukang gosok ya. Awoh, merenya tuburut seluruh. Iya itu nih. Merenya gue ya, teko-teko sret, teko. Buka pia, bleng, kari situ, langsung ini disuikati, del, keropok dintekno, ya, wes, langsung mapan, wes, pas, kalian jadi koyok konco koyok ngono mbak apa nolak, kelunjung kolam gini lu, eh salah,
entek-enteki panganan. Padahal gak diundang, mrene-mrene dhewe. Ambu. Ayo, ambu ngono lho, guys. Ambu-ambu ono ambu, panganan ngono. Langsung meluncur. Lah, lho. Iki kepengin apa iku? Hasil sik ono nyamuk menengo-menengo. Aduh. Aduh goblok e rek lho. Menengo ae iki anjene nyamuke temenan. Iki banter iki kene kon po. Enggak wis ta. Nyamuke enak kok nggih sikilku. Nah, iki lho kamu iki tak ditokno hasile. Hasile lihat iki lho wis dicet. Oh, ayo Rono. Kamu mrene niate ndelok pelek. Apa cet pelek apa kate nyorok iwak? Ngawur kan. Lho, sing genah kon niku. Kamu kok lewat di? Ayo ayo. Nah, iku ku warna ungu. Kamu kan kepingin jare warna ungu ae api ngono. Lon, sini lho. Eh? Ayo. Sik. Iya ambu cet. Kayak ngene iki hasilnya. Anak sing hasilnya sing wis jadi. Sik ndek kono. Ayo. Mas. Tak semprot sik wis. Ah, tak semprot sik wis. Lho, lho. Asine ambune enak ae. Nah, iki. Hasilnya. Tuh, keren kan? Keren. Hah? Keren. Oh, iki lho hasilnya. Eh? Apa? Iya, jika enak si Victor Bo. Enak si Victor Bo ya, wes, oke. Okay. Apik ya. Hmm? Kak apa wes, iku rada garing. Iku padha kaya peleke iku ya, sambo ya. Iya. Nah, padha kaya warnane peleke sambo, guys. Guys. Rek. Nah, pokoknya warna. Itu stay tune YouTube saja ya, nanti bakalan kalau pas dipasang itu seperti apa gitu ya. Ayo kita itu nyerok iwak. Ngawur. Ayo ayo. Mas nyerok iwak Mas arek Mas katene Mas. Ngawur Mas. Oh, apa aku lu gak seneng iwak padalan. Nomo gesi. Aku iku biasa dolan iki iwak iku lho. Le 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 lo 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 lo. Linu linu linu. Ono. Oh, iki po me ono me. Eh Mas. Serokno apa iki jenenge? Bolus. Belum ah? Enak opo? Hmm. Selain mengecat itu dia anu guys, apa itu? Menernak iwak lho, iwak lho lho. Lho lho. Iwak ngopi ini namanya. Iki diternak lho iki. Iki diternak iki. Oh alah. Lho, sing nang ndi yo? Sik. Itu. Iki diternak iki anakan, lewis anakan dipindah di kene. Ngono. Oh, iki pakane iki. Pakane? Iya, gak ketok cuwi iki, kutu air. Oh, mangane kutu air, Mas. Kok nyamuk ngono gak sih? Mama tak pakan bunder-bunder. Apa takari? Waduh yo. Iya. Lucu. Pangan. Nah, iki ono. Sak mini-mini iki lho, Bro. Iya, paling gede gupi sak mono kan ya. Heeh. Lho, 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 lho. Iki kok kabeh iki? Mama. Cilik-cilik. Iku anakan. Kak iku meteng iku. Meteng iku. Cukupane cilik. Enggak, es kamu milih sing gedhe, aja sing cilik. Si. Wanjen sampe ini ya. Sampe mana? Selamat. Si, ndak si. Semono. Wah, mati hidur. Ayo kamu sing gunakno. Guys. Wes ta iki. Nang iki sok ambil. Hati-hati kon guys yo. Oh. Yo. Sing kene iki, oh iki. Kecil-kecil tok iki. Oh, sak mule wis mosok kurang sak mene meh. Aduh, kesekot rek potenge rek. Kecilian. Masa kecilian sak mene. Ya emang kan Cek main tak kalau nak ini. Kamu malah kak Enta. Lo kak Enta siapa? Aku bilang main. Lo. Nah. Wes main. Wes yo. Siang lemu sih bang. Siang lemu. Iya. Ngitung kameramu siapa?
juga. Tak kasih. Oke guys ya. Oke teman-teman ya, ini sudah agak sore, kita mau naik aja untuk ngonten di atas ya. Untuk videonya jangan lupa ya subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Besok aku tayangin waktu pas pemasangannya guys ya. Oke, see you di next video. Terima kasih sudah menonton, tunggu besok ya.